saya Putri Kumero. Dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program Jurnal 9 Pekan. Kami hadirkan spesial closing ceremony Rakornas Les Bumi ketiga yang kami adakan atau kami siarkan secara langsung dari Taman Candrawilwatikta Pasuruan Jawa Timur. Dan pemirsa tentunya bahwa Rakornas Les Bumi ketiga kali ini mengusung tema membumikan Islam Nusantara di era milenial. Dan dalam dialog Jurnal 9 Petang kali ini kita akan membahas mengapa tema tersebut diangkat dan apa saja hasil atau poin-poin yang dihasilkan dari Rakornas kali ini. Sudah ada bersama saya tentunya malam hari ini Ki Agus Sunyoto, Ketua Les Bumi PBNU. Saya sapa dan Assalamualaikum, Ki. Alhamdulillah, kabar baik, Ki. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan mungkin juga dari pemirsa TV 9 juga ingin tahu ini. Dari Nangkung, Mbak. Kalau tak sing mriki teng ngajengin jenengan ben aman nggih, Mbak. Ngambil tema Mbak iki. Tema membumikan Islam Nusantara di era milenial. Yang pertama-tama ketika apa ya, Mbak? Tahun 2015 kita melahirkan strategi kebudayaan yang terbit Sabta Nigram. Itu strategi kebudayaan menghadapi perubahan zaman yang disebut urbanisasi. Nanti akan menuju ke era milenial, memasuki milenium ketiga. Kemudian yang kedua itu di apa? Amunan juga berkaitan dengan usaha-usaha meningkatkan kekuatan lokal yang disebut Islam Nusantara juga dalam rangka menghadapi digitalisasi. Nah, ini yang ketiga kita menggunakan tema meneguhkan Islam Nusantara di era milenial. Kenapa kita menggunakan itu? Karena sejak awal ya, kita sudah paham bahwa pasca berakhirnya perang dingin yang disebut runtuhnya komunisme itu dekade 1992 itu diikuti dengan digelarnya program globalisasi. Jadi semua hal yang sifatnya lokal, apakah itu yang berkaitan dengan etnis, bahasa, budaya, agama yang sifatnya lokal, itu akan dihapuskan diganti yang sifatnya global. Itulah mulai muncul sebutan-sebutan Islam transnasional, budaya transnasional, dan seterusnya. Nah ini kalau kita ikuti, ya, kita akan menjadi masyarakat global. Artinya kalau kita sudah jadi masyarakat global, maka identitas kita sebagai sebuah bangsa akan hilang dengan sendirinya. Kenapa? Peristiwa-peristiwa zaman lampau itu menunjukkan bukti bahwa masyarakat yang tidak memiliki identitas tradisi budaya lokal itu punah. Karena itu kita mempersiapkan agenda apa yang dilakukan oleh kalangan globalis ini. Ternyata di tengah kita mempersiapkan strategi taktis untuk menghadapi globalisasi, muncullah pandangan-pandangan baru yang kita tahu bahwa itu adalah satu skenario yang berkaitan dengan agenda kehidupan umat manusia. Jadi termasuk era milenial itu sebenarnya skenario juga. Bagaimana seperti apa itu? Ya, jadi manusia akan dipimpin meyakini, mempercayai bahwa abad milenial itu memasuki abad milenial itu adalah abad puncak dari evolusi Homo sapiens. Ya, di situ. Di situlah nanti akan lahir Homo Deva. Homo Deva. Ya, jadi
manusia yang lebih tinggi lagi. Ya, kan? Peradaban dan kebudayaannya karena tingkat itu tingkat dewa-dewa. Nah, manusia yang tidak mampu mengikuti mereka katakanlah seleksi alam, maka akan punah. Tidak mampu melakukan survival of the fittest. Karena itu mereka kemudian menggunakan satu pandangan-pandangan ya, tentang generasi milenial, tentang ini nanti generasi X, Y, Z dan seterusnya, itu adalah bagian daripada skenario global itu. Jadi, disitulah nanti kita akan melihat bagaimana bangsa-bangsa yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan apa yang mereka skenariokan, ya akan punah. Oke, okay. Ya. Kalau melihat fenomena-fenomena sendiri, ya, dari saat ini, apa yang memang dikonsen atau difokuskan atau disorot dari Les Bumi ini? Ya, jadi kita mengamati proses perubahan bicara. Ya. Jadi zaman ketika Perang Dingin, itu yang menjadi common enemy, musuh dunia itu adalah komunisme. Oke. Okay. Kenapa komunisme itu selalu dikaitkan dengan pemberontakan, killing field, dua orang dibunuh, dimasukkan lubang-lubang, dimasukkan sumur, macam-macam itu menakutkan. Nah, pasca runtuhnya Perang Dingin sudah tidak ada lagi isu komunis. Ya. Samuel Huntington itu nulis The Clash of Civilization. Jadi benturan antar peradaban, di mana peradaban dibagi menjadi dua, peradaban Barat dan peradaban Timur. Di mana peradaban Barat itu adalah diwakili oleh Kristen. Peradaban Timur diwakili Islam dan Konfusius. Disitulah kemudian skenario berikutnya bagaimana Islam ini menggantikan kedudukan komunis zaman dulu. Karena dulu yang jadi musuh bersama itu komunis, maka sekarang musuh utama itu adalah, musuh bersama itu adalah Islam. Disitulah mulai muncul Al-Qaeda, Boko Haram. Islam dengan berbagai aliran. Bukan, Islam ekstrim yang suka bunuh orang, yang menteror dan seterusnya, itu kemudian menjadikan pencitraan. Dan ini berkembang terutama di negeri Timur Tengah. Nah, ini kita amati bagaimana muncul tokoh-tokoh teroris, tokoh-tokoh yang kejam, tokoh-tokoh yang apa? Tidak santun dalam berbicara, menghujat sana, mengkafirkan itu. Itu seolah-olah dilekatkan kepada Timur Tengah. Orang Arab itu juga begini, bunuh orang yang bisa. Apalagi dengan munculnya ISIS. Padahal kita tahu, Arab itu bangga kuat. 6.000 tahun sebelum Masehi sudah ada kerajaan Sumeria, itu Arab. Akadia, Babilonia, Mesopotamia, itu kerajaan Arab semua. Pemikir-pemikir besar. Bagaimana sekarang di kondisi seolah-olah Arab itu pemarah juga. Jadi berbalik. Iya, terbalik. Sehingga Islam Nusantara ini perlu dikentalkan lagi, perlu diperkuat. Jadi disitulah kita tidak bisa mengubah ini. Karena Timur Tengah sendiri orangnya seperti itu. Perang sampai hancur negaranya. Tidak gampang diadu. Sampai orang-orang Arab di Indonesia juga kan seperti itu. Menunjukkan citra bahwa mereka itu bukan intelektual tapi pemarah. Ini bahaya. Sehingga jangan sampai hal-hal tersebut bahwa tidak semua Islam seperti itu. Itulah kenapa kita munculkan Islam Nusantara. Baik, kita akan membahas juga apa saja yang dibahas dalam Rakornas Les Bumi. Namun saya jeda, kita akan jawab dan kita diskusikan kembali. Tetap bersama kami dalam Jurnal 9 Petang di TV 9 Nusantara. Thank you.
Baik, terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami dalam Jurnal Sebelah Petang. Masih bersama saya Putri Humairo, dan masih dalam rangka closing ceremony Rakornas Les Bumi ketiga, dan kita akan membahas tema membumikan Islam Nusantara di era milenial, tentunya dalam agenda, dan ini sudah hari ketiga. Apa saja yang sudah dibahas dalam Rakornas ini? Masih bersama dengan Kiai Haji Agus Sunyoto, Ketua Les Bumi PBNU. Baik Kiai, melanjutkan tadi, sebenarnya mungkin pemirsa juga ingin mengetahui apa saja yang disampaikan atau poin-poin apa saja yang dibahas dalam Rakornas kali ini. Jadi Les Bumi itu dibentuk tahun 1962, iya. Dan saat itu menjadi penengah antara konflik Manikebu dan Tekra. Ada di garis tengah, nasionalisme tidak ke barat dan tidak ke timur, tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Tapi yang jelas Les Bumi ini adalah memperkuat identitas nasional kita. Okay. Jadi sebabnya tahun 60-an itu film-film Hollywood Amerika bersatu habis oleh film-film yang dibikin tokoh-tokoh Les Bumi. Ada Pak Usmar Ismail, ada Pak Asrul Sani, Pak Jamaluddin Malik, dan Pak Misbah Yusra, itu melahirkan film-film Indonesia semua. Dan itu memukul betul, menggeser produk-produk dalam Amerika, dalam Cina, itu kalah semua kita ini. Nah, itu sebabnya tidak lama setelah bergerak itu, setelah kemunculan Orde Baru, Les Bumi dimatikan. Ya. Dan baru dibangkitkan lagi tahun 2005, setelah muktamar di Surabaya. Dan baru kemudian bangkit lagi 2016. Itu sebabnya banyak orang NU sendiri yang lupa siapa yang Les Bumi. Kenapa? Karena selama 32 tahun vakum, ya? Vakum. Dan baru muncul lagi. Dan ini alhamdulillah 2016 sampai 2019 itu, itu kemarin yang datang itu sudah terbentuk 64 cabang. Ada 7 wilayah dan kita belum menghitung anak cabang. Termasuk rantik-rantik itu sudah tumbuh semua sekarang. Jadi ini, jadi problem awal pertama bagaimana Les Bumi di daerah-daerah itu diakui. Sehingga fokus untuk Les Rakornas kali ini fokus. Iya, salah satunya adalah itu. Karena banyak yang belum paham. Bagi lembaga ini, orang itu sendiri nggak paham apa itu Les Bumi. Sempat lupa. Iya, karena selalu satu lamanya. Ini kemudian apa? Salah satu bahas yang dibahas di situ adalah ini, bagaimana meneguhkan eksistensi Les Bumi. Kegiatan-kegiatan apa saja. Dan yang kedua, gerak dari lapas Les Bumi itu adalah bagaimana kita melakukan perlindungan, ya, pemeliharaan, pewarisan tradisi-tradisi budaya dan kesenian yang ada di berbagai daerah. Ya, kenapa? Karena sekarang jika tidak, sudah muncul kelompok-kelompok anti kesenian, anti tradisi, anti budaya. Yang menganggap bid'ah gitu? Iya. Oh, okay. Ini kita sedang menetapkan bahwa ini gerakan-gerakan ini lebih bahaya daripada PKI. PKI dulu masih punya Lekra, lembaga kebudayaan rakyat. Dia masih kenal budaya. Ini sama sekali tidak ada. Jadi karena itu tradisi-tradisi ya seringkali harus dihapuskan. Sampai ada apa itu tradisi larung sesaji dilarang, dilarang. Nah, itu tradisi itu. Kita anggap aja mereka ini bagian daripada apa program globalisasi. Sehingga nanti akan merencanakan. Iya, mereka pasti dibiayai global internasional untuk menghilangkan identitasnya. Nah itu kita perkuat, ya, sampai terjadi di Jogja itu 2 kali pameran lukisan dibubarkan oleh kelompok itu.
Dengan alasan? Iya, ya. Tapi macam-macam gambar manusia, makhluk hidup, macam-macam alasan bubar. Nah itu tidak boleh terjadi lagi. Bagaimana dalang-dalang yang memainkan wayang, kafir-kafirkan, musyrik-musyrikan, baik, mana yang harus seperti itu? Baik. Ini kalau kita ikuti, ini sama dengan program globalisasi menghilangkan identitas kita. Kita akan habis nanti ke depan. Jadi itu bagian yang krusial yang kita bahas soal itu. Perlindungan terhadap nilai-nilai tradisi. Di mana kemudian sebagian lagi kita mengidentifikasi tradisi-tradisi Islam itu apa saja. Ternyata sangat luas yang dinamakan tradisi Islam. Gaya hasil seni mulai wayang sampai jaran kepang, kesenian jitu terpan juga, itu dalam Islam sendiri. Dalam rakornas ini juga dibahas juga? Iya, itu nanti bagaimana? Klasifikasi ya. Seperti itu, ya. Ya, dan yang berikutnya, kita berusaha agar keberadaan Tes Bumi ini nanti dalam muktamar NU, itu nanti akan diubah. Dari lembaga menjadi badan otonom. Karena dulu awalnya dibentuk itu anom. Jadi kita bisa betul-betul konsentrasi bagaimana mengatur badan otonomi NU ini. Sebagaimana panjangannya ya, Kiai, lembaga seni budaya muslimin Indonesia. Jadi tetap bagaimana melestarikan kebudayaan dan juga seni. Ya. Di Indonesia. Ya, kalau kita melakukan Islam Nusantara, ya Islam yang kita anut selama ini. Islam yang penuh toleran, Islam yang terbuka. Oke. Tidak Islam yang suka mengkafir-kafirkan orang, bukan itu. Jadi sebabnya kita bisa diterima di berbagai tempat. Sampai sekarang kan, karena NU itu tipologinya Islamnya seperti itu, tidak ada ekstremitas di situ. Berbagai negara dunia itu welcome. Silakan NU membuka cakram di sini, silakan. Kalau itu di lima benua itu ada perwakilan cabang NU. Nah, untuk acara dari Rakornas Mas Bumi yang ketiga ini berlangsung selama 3 hari, betul Kiai? Lalu untuk agendanya apa saja ini Kiai? Ya itu tadi, nanti kita akan membicarakan selama 3 hari problem-problem itu, ya, kita mengidentifikasi semua. Kemudian kita menetapkan eksistensi kita itu kemana, perjuangan kita itu kemana arah. Untuk pesertanya dari mana saja untuk Rakornas kali ini? Dari 64 cabang itu yang jauh dari Gunungan, Gunungan masih Kalimantan Utara, perbatasan dengan Malaysia. Ada yang dari Bolaang Mangundung, itu ada dari Sulawesi Utara yang agak jauh. Dari Sulawesi Barat, dari Mamuju, dari Makassar, dari berbagai tempat, Lampung, di berbagai tempat. Jadi hampir seluruh wilayah Nusantara ada perwakilan. Baik, kita akan berbicara kembali apa hasilnya, lalu apa rencana-rencana ke depan yang konkret dari Les Bumi demi terlestarikannya seni budaya, apalagi khususnya di Islam Nusantara di Indonesia ini. Sejenak kami akan segera kembali bersama, tetaplah bersama kami di TV 9 Nusantara. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Jurnal 9 Petang. Masih bersama saya Putri Humairo dan juga Kiai Agus Sunyoto, Ketua Les Bumi PBNU. Masih membahas mengenai membumikan Islam Nusantara di era milenial. Tentunya ini juga dalam rangka closing ceremony dari Rakornas Les Bumi NU yang ketiga.
Nah, tadi kita sudah membahas apa saja bahasan atau diskusi-diskusi dalam Rakornas, tentunya ada berapa poin, betul begitu ya, ya. Jadi mulai dari bagaimana peningkatan untuk dari Les Bumi sendiri, dari dalam, lalu bagaimana nanti adanya pelestarian dari seni budaya itu. Nah, mengenai acara, tadi sudah jelaskan juga begitu banyak dari 64 cabang ya, ya, yang sudah mengikuti Rakornas kali ini. Nah, salah satunya juga ada pameran Pusaka Nusantara. Nah, mungkin bisa jelaskan ya, ya adanya acara ini. Saya kira yang di lakukan teman-teman di Rakornas ini, yang pertama-tama mereka merekomendasikan bagaimana Les Bumi ini bisa dikembangkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena dari 64 cabang itu tidak merata semua. Belum ya? Belum. Okay. Papua belum ada. Nusa Tenggara Timur belum ada. Tentunya harapannya juga semakin luas. Ya, harapan seluruhnya ada wilayah. Baik. Karena di beberapa provinsi, misalnya di Lampung itu terbentuknya sampai tingkat ranting, tingkat desa. Oh. Ya. Tapi tidak merata. Di Sumatera Selatan juga tidak sampai tingkat anak cabang belum. Jadi ini nanti yang akan kita perluas untuk pengenalan Les Bumi dan bisa di berbagai daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nunggu sopan ya tuh. Jiku ya tuh. Pentingnya juga. Terus dia lengan cacat. Nami lunga-lunga lah. Nyangkut. Nyangkut dalam pengertian mereka. Pendidikan kita harus didasarkan pada konsep pendidikan asli Nusantara. Yaitu pendidikan model pesantren. Yang pada awalnya itu konsep mengikuti yang dinamakan tarbiyah wa ta'lim. Konsep pengembangan tarbiyah, pendidikan karakter, pendidikan kepribadian yang dasarnya adalah pengembangan intuisi manusia. Seperti apa itu ya? Ya? Jadi intuisi. Yang kedua, pengembangan intelektualitas, rasional kita kembangkan. Jadi itu harus seimbang. Kalau sekolah sekarang enggak, hanya rasional aja, tapi hatinya mati, tidak terbentuk. Itunya sekarang ini banyak orang yang merasa kebingungan. Kita harus pendidikan karakter, tapi konsepnya bagaimana? Tidak tahu mereka. Hanya ada di pesantren ini, konsep ini. Sementara pesantren itu dianggap tradisional, primitif, terbelakang. Orang tidak memakai. Iya, padahal enggak, justru di situ letak keunggulan pendidikan nasional. Jadi di situ salah satu kita rekomendasi dengan pendidikan dengan dasar konsep tarbiyah wa ta'lim itu yang akan dikembangkan. Jadi nanti di sekolah-sekolah itu nanti ada pelajaran intuitive learning. Jadi misalnya zikir, sholawatan, itu mata pelajaran. Masuk dalam mata pelajaran? Mata pelajaran. Dan selama ini kan enggak dianggap. Jadi itu. Ya kemudian masalah pendidikan akhlak dan seterusnya. Itu salah satunya yang sudah direkomendasi adalah penguatan pengajaran bahasa daerah. Kenapa? Ini eksistensi kebinekaan kita. Bahasa kita, bahasa daerah. Kenapa? Karena ini yang akan dihabisi oleh gerakan globalisasi. Karena memang betul ya, jadi sekarang itu sekolah-sekolah memang kenyataannya juga dikit-dikit bahasa Inggris. Iya. Nanti lagi-lagi bahasanya Mandarin. Nah, iya. Merasa jadi, bahasa daerah sudah terkikis ini. Ini yang akan diperkuat. Kenapa? Karena itu bahasa ibu kita. Jadi di sini harus semua orang harus mulai kecil sudah mencintai bahasa daerah. Karena dengan mencintai bahasa daerah, dia mencintai tanah air kelahirannya. Dan ini adalah pembinaan nasionalisme yang sangat efektif bagi seseorang. Jadi itu nanti jadi jangan sampai kita kehilangan identitas. Orang Jawa gak bisa ngomong Jawa, Madura gak bisa ngomong Madura. Dan ini kan sudah dicontohkan dengan keberadaan pesantren pendidikan. Pesantren itu sekalipun sekarang sudah era global,
tetap aja. Sanggup-sanggup salat itu kalau ngajar, kalau dia di Jawa, pasti menggunakan bahasa Jawa. Kalau di Madura, ya bahasa Madura. Di Jawa Barat, ya bahasa Sunda. Jadi itu penguatan di situ. Nanti akan kita kuatkan dalam kehidupan masyarakat Nahdliyin yang dibina oleh Kesbumi. Oke. Okay. Jadi bagaimana penguatan bahasa daerah. Lalu sedikit menyinggung mengenai politik kebudayaan. Ini juga akan juga dibahas dalam forum Rakornas ini. Boleh dijelaskan ya? Ya. Jadi memang dalam ini kita mengacu pada terjadinya polemik kebudayaan. Ya, jadi tahun 1936 itu sempat terjadi polemik kebudayaan. Di mana Dr. Sutomo dan Ki Hajar Dewantoro itu waktu itu menekankan bahwa pendidikan yang cocok sistemnya untuk bangsa Indonesia itu adalah yang menganut sistem pesantren. Sistem ya, jangan dilihat lembaga pesantren, bukan. Sistem pesantren. Ini meresahkan Belanda. Kenapa? Nah, kenapa? Ditahan dulu ya, ya. Kita akan lanjutkan lagi. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami tentunya dalam Dialog Jurnal 9 Petang.